Video kali ini saya akan mereview dan juga mempraktekkan bagaimana cara menggunakan Pixi ini yang facial scrub yang warna pink. Ini mengandung white clay, micro scrub dan sakura, mengatasi 3 penyakit utama kulit kusam. Ini yang isinya 40 gram. Ini ya, segini. Saya beli yang segini. Ini kalau nggak salah harganya 11.000. Saya beli online. Nah, di belakangnya ada cara pakai dan juga warningnya. Oke, sekarang langsung aja saya praktekkan. Ini isinya sedikit sekali ya, malah 40 gram. Iya, ya seperti ini. Oke, sekarang dengan petunjuknya aku akan isi, basahi dengan air hingga berbusa. Kemudian usapkan pada wajah lalu bilas, oke? Nah, ini aku keluarkan aja ya. Oke, pas dibasuh ya dengan air. Kita tidak berbusa. Baik, berbusanya sampai segini aja. Kayak luluran ya, hehehe. Ini lebih enak gini, jadinya sisa-sisa make up itu bisa kehapus. Jadi wajah nggak usah masuk air. Oke, sekarang kita bilas. Karena nggak kelihatan, saya bilas pakai seka ini. Jadi benar ya, seperti scrub, jadinya nggak seperti sabun yang busanya banyak. Apa mungkin karena saya yang salah salah memakainya, minta maaf. Tapi menurut saya seperti ini, butiran sabunnya itu bisa kreset-kreset, kayak ada apa butiran-butiran gitu. Jujur aja rasanya nggak ada, kok nggak dingin ya, biasa aja. Oh, nggak ada perubahan sih.
sih, cuma ya karena dibasuh dengan air jadinya ya lumayan wajah saya. Oke, udah bersih. Oke. Nah, bersih. Oke. Nah, seperti ini. Ya menurut saya tadi ya saya omongkan tadi kalau Pixi ini biasa aja. Enggak terlalu apa ya namanya ya. Enggak meresap gitu di kulit saya yang tipenya benihnya ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Tunggu video kami selanjutnya.